Malaikat ni adalah makhluk yang menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala, hijau dan menunaikan tugas tanggungjawab mereka dengan tidak lengoh-lengoh. Maknanya tak ada katanya jemu, puah, bahkan buat apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu adalah malaikat ataupun makhluk yang berperaturan. Nah, ada rabbiyab binai malaikat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. La yassamma'una ilal malai'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatafata fa atba'ahu shihabun thaqib. Ayat 4 sampai ayat 10 surah As-Saffat. Belum pada nak masuk dalam terjemuh ayat-ayat ni, cuba kita tengok sikit sebagai huraya tambahan daripada ayat-ayat 1 dan ayat 3 hubungi dengan malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala firman hakhija'i mereka. Malaikat ni adalah makhluk yang menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijau dan menunaikan tugas tanggungjawab mereka dengan tidak lengoh-lengoh. Maknanya tak ada katanya jemu, puah, bahkan buat apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu adalah malaikat ataupun makhluk yang berperaturan. Nah, ada rabbiyab binai malaikat ni. Nah, mengerja ataupun kerja apa yang diberi tugas kepada mereka. Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, fuddilna 'alan nasi bi thalathin ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida wa ju'ila lana turabuha tahura idza lam najid al-ma. Nabi sebut katanya, kita semua ni, kita maknanya umat Islam lah, diberi kelebihan lebih dari manusia lain-lain, umat lain, dengan tiga perkara. Yang pertama, dijadikan barisan kami semua, barisan kita semua ni seperti barisan malaikat. Maknanya malaikat semaya bersof-sof, maknanya berbaris. Maka kita juga semaya kena berbaris betul, lurus. Sebab tu Nabi sebutnya, wasawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, ataupun dalam satu riwayat lagi, fa inna taswiyatas saffi min iqamatis solah. Ada satu riwayat, min tamamis solah. Maka perbetulkanlah baris-baris kamu. Kerana betul baris itu adalah sebahagian daripada sempurnanya sembahyang. Nak sempurna sembahyang ada banyak. Ada banyak pesan, ada banyak banyak cara. Kena khusyuk, kena baca awi betul. Dan anggota tubuh badan kita pun kena jadi tenang. Dan salah satu nak jadi sempurna sembahyang, iaitu kena baris betul, jangan belok. Pas nak betul lagu mana? Iaitunya kita tengok, kita betul di tumik kita tu, betul di orak, tumik kita semua duduk di orak, barulah betul. Siapa kaki kecil, kaki besar, ia akan betul. Tu cara dia.
Sebab tu Nabi belum pada Nabi nak semaya ni, Nabi pesel sokmo betul bagi, rapat bagi, penuh bagi. Ha, tu, jangan biada selesli apa ni, syaitan boleh boleh masuk sek. Pas kalau kita tanya, eh syaitan masuk ke dalam sejik? Ha, dalam sejik syaitan banyak. Nah, bukan arti katanya di tempat lain syaitan tak ada. Dalam masjid pun syaitan ada juga. Nah, masuk duk selesli orang-orang ada tengah-tengah semaya dan sebagainya. Lepas tu lagi, dan dijadikan kepada kita semua ni bumi semuanya sebagai masjid. Tak serupa dengan orang zaman dulu. Zaman dulu tempat semaya, tempat sujud ni adalah tempat roh. Tak boleh duduk di semaya rata, kena semaya tempat-tempat tertentu. Tapi kita orang Islam ni alhamdulillah, semua di atas muka bumi adalah boleh dijadikan tempat sujud. Masjidan arti di sini tempat sujud. Siapa waktu semaya mana-mana pun kita boleh sujud di tempat tu. Sehingga soalan-soalan yang ditanya, boleh tidak kita semaya dalam wat, dalam gereja? Boleh, tak ada apa. Asalkan tempat tu tempat cuci bersih, maka kita boleh semaya. Nah, tak mesti katanya kena semaya di masjid tertentu, tempat tertentu, tak. Ha ni, kita ni diberi kelebihan dua dah. Yang ketiga, dan dijadikan kepada kita semua ni bumi ataupun pasir tanah adalah bersih. Apabila kita tidak ada air. Ha, bila kita tak ada air nak ambil air semaya ke nak mandi wajib, maka pasir tanah. We kita yakin katanya pasir tanah tu adalah cuci bersih, tidak campur dengan najis, maka kita boleh tayamum. Ini Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai umat Islam sampai ke hari kiamat yang Nabi sebut di dalam hadisnya. Lepas tu malaikat pula, ni ayat yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala sebut, bukan ayat yang kedua ni, fazzajirati zajra, hamba-hambaku yang melarang dari kejahatan dengan sesungguh-sungguhnya. Iaitunya sebahagian daripada tafsir, iaitu disebut di sini az-zajirat, iaitunya malaikat-malaikat yang giduk kuakum awe-awe yang ada di udara, iaitu kuakum hauje hagapo jalan belakang tu, walaupun perintah daripada Allah, tapi ia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat tu sendiri gi duduk kuakum dule awe bila nak uje dan sebagainya. Walaupun dengan secara umumnya malaikat iaitunya adalah kerja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ketiga, fattaliyati dhikra, hamba-hambaku yang membaca kandungan kitab suci, iaitunya malaikat yang membawa kitab Al-Quran dari Allah kepada manusia, terutamanya malaikat Jibril alaihi salam, dan nah, malaikat yang menerima arahan daripada Allah untuk menulis amalan manusia, sia-amalan. Ani nah, termasuk maknanya umumnya dengan ha malaikat yang ada di dalam surah As-Saffat. Saya duk perhati dah ni sebagai tambahan ni. Surah As-Saffat ni dia bila Allah Subhanahu Wa Taala mula surah-surah hak pasal ayat dia pandak-pandak. Lepas tu sebut ha malaikat-malaikat. Dia hampir-hampir nak serupa dengan beberapa surah. Nah, cuba kita perhati dah, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Kadang-kadang surah lain pula iaitu nya wadh-dhariyati dharwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra. Ayah nak serupa. Lagi dalam surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa. Artinya nak serupa belaka tu. Ayah Allah Taala dia mula dengan supah pada awal surah. Ha tu. Bila dia supah banyak-banyak ayat pak, dia buat mari benda hak penting ping lepas pada tu selalu. Dalam surah As-Saffat ni juga Allah Taala sebut tiga ayat mula-mula hubungi dengan malaikat. Mari ayat yang keempat,
inna ilahakum lawahid. Ha ni nak dia panggil masuk cerita mula-mula. Sumpah demi sumpah. Ni bukan makna je lagi ni. Untuk nak cium di antara ayat tu dengan ayat ni. Sumpah demi sumpah. Maknanya tiga kali dah Allah Ta'ala sumpah. Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu. Kena yinyan Allah satu. Tidak ada syirik. Sekutu dengan Allah Ta'ala tak ada. Kita orang Islam akidah kejap kemahkum. Hubungi dengan Allah Ta'ala, Allah satu. Nah, siapa Tuhan yang satu tu? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Tuhan yang menciptakan serta mentadbirkan. Mencipta maknanya yang membuat. Dan mentadbir maknanya apa? Allah Ta'ala lah yang berihan, catkan, manage. Iaitunya Allah yang berihan semua tiap-tiap perkara. Bukan dia duduk saja dak. Siapa yang duduk pegang katanya Tuhan duduk saja, tu salah. Ingat malak tu. Tuhan raya di dalam surah Ar-Rahman, kullu yawmin huwa fi sya'nin. Tiap-tiap hari Allah Ta'ala duduk di dalam urusan sokmo. Maknanya duduk hijau sokmo. Gitu. Pehel hok ni pehel lah ha tu he. Nah, alhamdulillah langit dan bumi. Dia mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, iaitu di antara langit bumi. Ada apa? Ada bintang, matahari, bulan, ada tu ada ni. Makhluk hok kita tak nampak. Belama banyak. Bahkan cuba kita perhati bintang, kita perhati bintang. Kalau kita tengok sekaligus, tengok tu waktu malam, perih, tengok. Kita duduk pahal, duduk gambar katanya bitar, terang kita tengok, kau lama. Usaha tengok waktu malam-malam, kalau lah saitan kita duduk molek lagi dah. Terang kita tengok, kau tengok, kita akan tengok bitar yang kecil-kecil itu. Masya Allah, berjuta-juta. Ini, nak ayat katanya, banyaknya bitar-bitar yang ada, dia angkasa dia panggil. Nah, bukan bintang duduk ada atas langit dak. Duduk di bawah langit. Banyak Allah Taala belaka tu. Yang kuat kumdule. Dia duduk kocon di tempat dia. Sama ada bintang duduk dia ataupun bintang yang duduk gerak. Semua tu gerak belaka. Cuma gerak pada diri dia ataupun gerak mengikut ray dia. Supaya dunia ni juga dunia duk gerak dan tapi dengan sebab kita kecil kita tak terasa katanya dunia duk musing duk gerak. Ambil daripada ayat mana? Wa kullun fi falakin yasbahun. Yang sudah pun kita belajar di dalam surah Yasin. Tuhan ayat katanya wa kullun tiap-tiap perkara, tiap-tiap benda fi falakin yasbahun. Duk berenang ataupun duduk musing di falak dia. Falak artinya apa? Ray dia tu. Kocon dia tu. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita ngaji Quran kita nampak dan faham reti katanya semua makhluk adalah hak kepunyaan Allah. Yang dia buat semua tu adalah untuk khidmat kepada manusia. Manusia kecilnya tapi Allah Ta'ala kira mengira besarnya ha manusia. Nah, dan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit matahari. Tempat-tempat terbit matahari. Sebab apa? Dia katanya Rabbul Masyariq. Masyariq artinya tempat terbit matahari yang berlainan. Supaya juga dengan tempat jatuh. Jatuh matahari pun berlainan. Inilah nak witiasat pada zaman-zaman dahulu. Sebab apa boleh dia buat patitin. Ha. Dia boleh atur katanya Nairobi kalau kira dengan matahari 365 hari. Ha tu mula daripada orang sangkit. Orang pasang duk perhati tengok. Oh tengok matahari hari ni ya naik lekat tu. Esok ya pusing sikit, kau sikit. Mari esok di bulan ni. Walaupun ada tu ya kelik semula tidur.
Sebab tu tiap-tiap hari matahari naik tak sama. Dia jatuh pun tak sama. Kalau kita tak perhati, dia pahal katanya alik naik sama. Sungguh alik naik. Dia pahal katanya alik jatuh sama. Sungguh alik jatuh. Tapi tempat naik dia tu dia kesok. Kesok, kesok. Inilah nak ayat katanya, dunia duduk musim kelok. Ya gimari, gimari. Sebab itulah atas dunia ni adanya musim panas, musim sejuk. Nah, ada tengah hari panok, tengah hari panjang. Ada kualok ni, kualok tai. Yang mataharinya ne boleh ceroh, ne boleh gelap. Itulah. Alhamdulillah Allah Ta'ala buat semua ni adalah untuk manusia. Nah, saya baca ayat, dua tiga ayat saat ni. Tak ada rahna wasana hurai. Lepas tu tengok nota kaki 1505. Yakni tempat-tempat terbit matahari yang berlain-lain pada tiap-tiap hari di sepanjang tahun. Nah, tengok. Ya hurai lagi tu. Itulah Allah Ta'ala hak milik dia belaka. Iaitunya Tuhan katanya Rabbul Masyariqi wal Magharibi dalam setengah-setengah ayat. Allah lah yang mempunyai apa? Tempat terbit matahari yang berlainan dan tempat jatuh matahari yang berlainan. Alhamdulillah. Nah, kalau dah kita ngaji ilmu yang sakuk dengan cakrawala, cakawa ni, kita akan lebih kenal, lebih reti dan lebih faham hubungnya dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat tu nok hak penting sekalinya, we kenal Tuhan. We reti ha Tuhan. Nah, benda ni, benda tak ada duk payuh, tak ada kena duk bahah panjang. Lepas tu minta maaf, jangan duk balah banyak ha Allah. Ni duk balah banyak. Dalam sangkum kita lah ni, banyak balah ha Allah Ta'ala. Gogeng, 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 gogeng. Hacur habis. Hak kita naknya, takwa kepada Allah. Nah, nak situ, ngaji, 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 we takwa. We yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan syirik dengan Allah Ta'ala sama sekali. Nah, ya rakyat gapa di dalam Quran, itulah hak dia. Hak dia rakyat. Nabi hurai hubungi dengan akidah ni, ayat itu, apa ni, hadis, Masya Allah, beratus beribu hubungi dengan Allah Ta'ala. Ambillah akidah yang paling betul sekali, iaitunya akidatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akidah Nabi dan akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Lepas tu semua tu Nabi besar kepada umat dia, mu pergi lagu ni lah, mu ambil lagu ni lah. Nah, siapa ke hari kiamat. Lepas tu kita guna ulama. Ingat malak ni, saya takut-takut silap saya kecek. Takut orang katanya, eh, nak ambil Quran dengan hadis, otak kita tak padai nak pergi guna Quran dengan hadis. Saya nak ayat katanya, kita kena guna para ulama. Ijtihad para ulama kita kena hormat, kita kena ambil, kena ngaji, dan kita kena pakat sebar. Nah, momong tasanak hati kong bandar ulama hak ni kita hormat dan kita kena terima, kena 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 apa, boleh kita pilih, boleh kita pilih. Ha tu, kita berasa setuju dengan ulama tu, ulama ni, ulama bukan ulama zaman sekarang ni, ulama zaman-zaman dahulu sampai ke hari kiamat boleh berlaku, asalkan mereka itu duduk di atas jalan yang betul dan benar. Ngajilah banyak. Lepas tu jangan baloh, jangan pecah belah sama-sama orang Islam kita. Pakat ngajilah yang sengoti, yang sebenar. Hurailah molek, jangan comti, jangan kata pergi mari. Nah, ha tu. Dok tak leh, tak leh nak masuk lagi. Skeru rasa ni dok kekek tak leh, tak leh nak masuk di antara orang-orang Islam kita. Dengan sebab apa? Ambil ha agama mari dok jadi model dalam ha pecah belah. Benar ni benar tak molek. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.